Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Min aqalli ma al-yaqinu wa azimatus sabri ahzahu min huma lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa Masya Allah. Nabi bersabda, Min akolli utitum di antara paling sedikit aku berikan kepada kamu ya, adalah keyakinan. Ini yang di antara paling sedikit yang Nabi berikan jadi enggak semua orang dikasih sedikit yakin wa'anzimatus sabri dan ketetapan sabar. Nah. Sedikit orang yang dikasih yakin dan sabar. Orangnya yakin banget. Yakin banget orang. Jadi kalau masya Allah, yakinnya bukan hanya di bibir aja, emang dalam segi perbuatannya ya yakin banget orangnya, masya Allah. Kan ada orang yang gagah ngomongnya, tapi hasilnya mah nihil, nggak ada yang dihasilkan olehnya. Kita berjuang, berjuang, hasilnya nggak ada. Terus jangan berhenti, mana? Hmm. Jadi sedikit kata Nabi. Min akolli uti tum al yakin. Di antara paling sedikit sesuatu yang aku berikan kepada kamu adalah yakin dan tetapnya sabar. Wa man uktiya hazzau min huma. Siapa saja yang diberikan bagian daripada keduanya. Dikasih dia sama Allah yakin sama tetap sabar. Maka ketika lam yubali ma fata'u min qiyamil lail na'ar. lam yubali maka dia tidak peduli mafatahu apa yang luput kepadanya min qiyamilai daripada salat malam wasyamin nahr, pu -si, ya puasa di siang hari biasa aja ah, kalau begitu gue kasih sembahyang malam, gue ada yakin. <guluh> Bukan begitu pahamnya. Oke okay, begitu pahamnya. sebayang malam lagi Orang yang seperti ini pak, sholat malamnya hebat. Cuma ketika dia itu ketiduran, biasa aja. Jadi rajin sholat malamnya rajin orangnya rajin. Tapi ketika ketiduran dia biasa aja. Tapi bukan berarti nggak sedih, sedih tetap. Tapi sedihnya, ya tidak mengurangi, ya tidak mengurangi hebat ibadahnya kepada Allah. Karena ada orang kebangatan sedih, 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 tapi tidak disusul dengan rajin ibadah. Mau sedih banget nih semalam kagak ibadah. Tapi biasa-biasa aja nggak disusul dengan yang lainnya ngomong doang ente. Itu, itu, Masya Allah. Itu kelihatan pak orang yang yakin, ya, ya, sama sabar itu kelihatan. Masya Allah. orangnya yakin banget. Subhanallah, masya Allah. Wafiy wasiati Lukman Nabi dan pada wasiat Lukman kepada anaknya. Ya bunaya Kata beliau, wahai anakku, la yustata ul amalu illa bil yakin. Tidak dimampukan akan amal kecuali dengan yakin. Jadi suatu amal itu enggak bisa dikerjain kecuali dengan yakin. Kalau dia yakin, insya Allah bisa diamalin. Walau ya amalul maru ilabi kodri dan tidak beramal seseorang kecuali dengan sekadar keyakinannya. Nilai yakinnya dia jadi berapa banyak amalnya, bergantung kepada berapa banyak yakinnya. Semakin yakin, semakin banyak hasilnya. Wala amilun hatta ya, hatta Tidaklah teledor seorang yang beramal sehingga kurang yakinnya. Jadi orang yang teledor itu orang yang kurang yakinnya. Teledor apa aja? Teledor amalia. Ngajinya teledor. Berarti yakinnya kurang. sembahyang teledor. Yakinnya kurang. Puasanya teledor. Yakinnya kurang. Begitu. Itu ngapus entar aja. Eh, ini macam mana? Eh, itu kurang yakin. Kalau udah yakin yang lain kalah semua. Jangan beralasan. Apalagi ngomong sama kiai, kiai udah paham. Ente <laughs> kurang yakin. Kau yakin, masya Allah. Yakin. Ya, yakin itu bisa berhasil. Yakin. Sama orang nih belajar ilmu kebal, ilmu apa, ilmu. Uh, kontak itu ya. Kagak yakin kena apa? Ya, kena dah, kena, kena. Biar yakin, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, oh, mental. <laughs> Kalau bismillahirrahmanirrahim, ya gua kena kayak ini, kena itu. Karena enggak ada keyakinan. Harus yakin. Ya? Itu ada ilmu gituan ada pak yakin. Karena yakin bubar. <laughs> Jadi yakin. Kita ngaji pun begitu. Yakin sama guru. Sampai. Sampai insya Allah. Allah sampai. Ya. Tapi kalau kita nggak yakin sama guru. Ya kayaknya nggak sampai sama guru ini. Gurunya kurang hebat. nggak <laughs> sampai. Kenapa? Yakinnya nggak ada. Harus yakin. Ilmu umum juga begitu. Kita belajar matematika sama guru. Yakin sama dia. Insya Allah sampai Pak. Tapi kalau enggak yakin. Walaupun pinter itu gurunya. Ya Allah. enggak sampai. Sama Allah. Apalagi lebih-lebih. Yakin sama Allah. Ya, jadi. Ya, kodar amal orang banyak sedikit. Bergantung. Yakinnya, Iya. Yeah. Kalau dia yakinnya banyak, amalnya banyak. Yakinnya sedikit, eh, amalnya dikit. Iya. Yeah. Teledor pun begitu sama teledor. Yeah. Kalau dia teledor, eh, yakinnya sedikit. Ya, yeah. dia enggak teledor, eh, yakinnya banyak. وقال يحيى بن معاذ بركت يا ابن معاذ innal tawhid nuran sesungguhnya bagi tauhid ada cahaya. Wa lisyirki narun bagi syirik ada api. Ya. Bagi tauhid ada nur. Cahaya. Ah, kalau cahaya itu sifatnya apa? Adem ya. Dan bagi syirik ada api. Api sifatnya panas. Ya. Makanya orang kalau ada apa kemasukan setan apa mbak setan di tempat-tempat itu panas hawanya rumahnya panas banget ini energi panas itu banyak jinnya itu ya wa <tuh>, inna nura tauhidi ahraku li sayiatil muwahhidina min naris syirkil asanatil musyrikin dan sesungguhnya cahaya tauhid lebih membakar cahaya tauhid lebih membakar ya kesalahan kesalahan orang-orang yang bertauhid daripada api syirik ya yang api syirik ya membakar bagi ya kebaikan kebaikan orang musyrik jadi apa maksudnya nur tauhid itu sangat ya sangat bercahaya nur tauhid sangat bercahaya sangat membakarnya. Jadi kalau tauhidnya hebat itu bisa membakar dosa-dosa orang yang bertauhid. Itu membakarnya lebih hebat. Daripada bakar api syirik akan segala ke salah akan salah kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita kalau melakukan kesirikan itu kebaikan kita musnah. Iya, gitu. Yeah. Karena kebakar sama syirik. Begitu pula nur. Kita punya nur tauhidnya hebat sama Allah hebat. Itu akan membakar dosa-dosa. Membakarnya lebih hebat daripada membakar api syirik. Wa qad wa qad ta'ala sungguh mengisyaratkan Allah ta'ala fil Quran dalam Al-Qur'an ila zikril muqinin kepada menyebutkan orang-orang yang yakin. Jadi banyak sekali Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an menyebutkan orang-orang yang yakin. Fima pada beberapa tempat, pada banyak tempat. Dan la biha ala an-li yaqina war khairati was sa'adati. Yang telah menunjukinya ya dengan tempat-tempat itu atas bahasanya yakin Warrabitatu rabitatul khairati was sa'adati dialah yang dapat mengikat segala kebaikan dan kebahagiaan. Yakin. Ini bapak datang ke sini yakin. Kalau nggak yakin nggak sampai. Yakin sampai.